pada saat voting di sesi Majelis Umum PBB tanggal 10 Mei 2024, 143 negara mendukung Palestina, tapi kemudian ada 3 negara lagi yang bergabung. Jadi 146 negara yang mendukung Palestina, 25 abstain dan 9 menolak termasuk Amerika Serikat. Artinya, dari 193 negara anggota PBB, mayoritas mendukung Palestina. Kita tahu bahwa di SMU PBB, Majelis Umum PBB, one country, one vote. Jadi tidak ada yang punya privilege di situ seperti halnya di Dewan Keamanan. Nah, di dalam SMU PBB, resolusinya didukung oleh mayoritas negara anggota. Namun, untuk bisa disetujui atau ditetapkan atau bisa diterima sebagai anggota penuh PBB, diperlukan persetujuan Dewan Keamanan. Nah, kita tahu problemnya justru di Dewan Keamanan. Akan sulit untuk mendapatkan dukungan penuh dari seluruh anggota Dewan Keamanan karena masih ada negara-negara yang masih memiliki hak veto yang tidak setuju dengan pemberian pengakuan penuh status keanggotaan penuh terhadap Palestina di Dewan Keamanan. Jadi problem ini akan terus berlanjut karena keputusan itu pada akhirnya harus mendapatkan approval dari Dewan Keamanan PBB. Jadi kalau teman-teman menanyakan hambatannya di mana di Dewan Keamanan PBB, inilah yang masih menjadi ganjalan dan hambatan bagi pengakuan keanggotaan penuh Palestina di PBB.